Halo teman-teman, kembali lagi di Ada Jalan. Selalu ada jalan, yang penting kita mulai saja dahulu. Sebelum lanjut ke videonya, silakan subscribe, like, serta share sebanyak-banyak. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ada Jalan. Di video kali ini kita akan berbagi informasi bagaimana cara mengetahui subscriber kita, ya. Jadi siapa saja yang sudah subscribe kita di channel YouTube kita. Baik, langsung saja kita buka browser, ya. Kita menggunakan Google Chrome. Di kali ini kita ketikkan saja di pencarian dengan kata kunci YouTube Studio. Kita klik search dan kita pilih YouTube Studio. Baik, ini sudah muncul di dashboard channel, ya, channel kita teman-teman, ya. Kita tinggal scroll ke bawah aja di sini. Nah, ini ada muncul subscriber baru, ya. Kita tinggal lihat semua saja untuk melihat semua subscriber kita, ya. Nah, di sini terlihat siapa saja yang sudah subscriber kita, ya. Dan di sini juga terlihat juga dia kapan subscribe-nya dan jumlah subscriber dia berapa. Itu. Nah, di sini ada filter. Filter ini untuk memfilter dalam jangkauan berapa hari dan berapa waktu yang akan kita tampilkan. Ini ada seminggu, sebulan, 3 bulan, setahun, dan sepanjang waktu, ya teman-teman, ya. Seperti itu. Baik, dan di dashboard channel sendiri ini selain untuk subscriber baru, di sini juga menampilkan terkait analisa channel kita, ya. Di sini contohnya ada analisa channel kita, yaitu untuk video teratas, ya, di 3 hari ini. Ini ada cara hitung usia di Excel atau spreadsheet, ya. Bagi teman-teman yang belum melihat channel ini, silahkan coba dilihat. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita yang ingin mengetahui umur, gitu kan, umur teman, umur saudara, atau umur keluarga kita, sehingga untuk ini bisa dilihat secara real time, ya, dia udah umur berapa di hari ini, gitu kan. Baik, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian video tutorial kali ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini membantu dan jangan lupa untuk berbagi, karena berbagi informasi tidak harus menunggu kita pintar.